Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Kali ini langsung lagi aja ya, bikin slime tanpa aktivator. Nah, bahannya apa aja? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga pewarna slime-nya ya. Ini opsional aja kok biar hasilnya lebih bagus. Biar tambah cantik karena tambah dengan glitter. Ini opsional juga ya teman-teman. Jika sudah, tambah dengan lem bening. Untuk hasil paling optimal, Aruna pakai lem Povinal. Nah, cantik banget kan hasilnya? Jika sudah, Aruna sisihkan sebentar. Aruna ambil wadah yang lebih kecil. Tuang rinso ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga larut sempurna ya teman-teman. Kemudian masukkan larutan rinso ke dalam wadah. Ini tuangnya pelan-pelan aja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Nah, bagus banget kan teman-teman? Jika slime belum menggumpal, bisa tambah dengan larutan rinsonya kembali. Terus aduk-aduk. Lama-kelamaan slime akan memisah. Terus aduk-aduk. Ini Aruna ambil bagian slime-nya ya. Kemudian remas-remas. Tujuannya untuk membuang sisa air. Terus remas-remas. Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Slime dari deterjen ini teksturnya lebih lembut daripada dari garam teman-teman. Jadi lebih enak untuk dimain-mainkan. Mudah banget bukan? Jangan lupa tekan tombol like dan berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!